warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita dua saudara. Doa bersama Razili Channel. Dan satu kawan lagi teman-teman ya. Kali ini kita didatangi oleh YouTuber juga, yaitu Santri Muda Official. Bagi kalian yang suka menonton berita terbaru ataupun dakwah Islam ya teman-teman, jangan lupa singgah di Santri Muda Official teman-teman ya. Oke, kali ini dua saudara akan membuat jebakan lagi teman-teman dengan menggunakan lem pulut yang kita racik kemarin teman-teman ya. Dan ini ada cendawan ataupun pula teman-teman. Dan nantinya kita menggunakan umpan, yaitu keladi hutan. Kali ini kita tidak membuat ataupun memasang jebakan lainnya, melainkan dengan menggunakan lem pulut dan pastinya kita menggunakan umpan, yaitu keladi hutan. Kita akan tengok nantinya reaksi bagaimana burung di sini, apakah memakan keladi hutan ataupun tidak. Kita lihat bersama, oke? Bagi kalian, jangan lupa subscribe juga Petualangan Si Baron teman-teman. Jangan lupa ya, kameramen kita. Oke teman-teman, kita langsung saja meracik ataupun membuat jebakan di sana depannya, oke? Jangan lupa serindi. Oke, kali ini kita menggunakan ranting bagian ranting kecil, yaitu ranting kayu teman-teman. Nanti kita akan ikat di sini, lalu kita memasang umpan keladi hutan. Apakah burung di sini suka dengan keladi hutan? Lihat kondisi burung di sini bagaimana teman-teman ya. Oke, let's go. Oke, ranting kayunya sudah siap kita pasang, lalu kita akan taruh umpan dan lem pulut yang sudah kita buat, kita racik. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, karena kita kerja bukan mudah. Ini lagi hujan teman-teman, membuat konten selepas hujan. Oke, ini adalah proses pemasangan umpan teman-teman. Ini sudah asar ya, kita break dulu karena waktunya sholat teman-teman ya. Stopper. Oke, jebakannya sudah siap kita pasang dan umpan keladi hutan sudah siap kita taruh juga teman-teman. Kita sekarang akan menunggu di sana dan memasang kamera pengintai pastinya. Oke, kali ini ikuti terus jebakan kami dan jangan lupa di subscribe ataupun di follow. Oke, terutama teman-teman jangan lupa di subscribe punya Razali Channel dan Santri Muda Official. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe Petualangan Si Baron teman-teman. Oke teman-teman ya, kita akan melihat. Jangan lupa juga amin jaya selalu. Kita berdoakan. Oke, amin jaya. Jangan lupa dislike.